Ayu Dia Bin Slamet rupanya vakum dari dunia hiburan selama 2 tahun belakangan ini hingga tak pernah terlihat di layar kaca. Ia sengaja mengurangi kegiatannya di ranah hiburan karena sibuk menyelesaikan studinya di bangku kuliah. Putri Ayu Bin Slamet ini mendalami program studi bisnis di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Kepuasannya untuk vakum dari dunia hiburan nyatanya tak sia-sia, karena Ayu akhirnya bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Yang pasti habis kuliah setahun setengah, 2 tahun lah kurang lebih. Jadi ya 2 tahun cukup lama. Kuliah apa sih? Kuliah bisnis. Aku kuliah 4 tahun, cuman vakumnya 1,5 tahun. Ayu lebih memprioritaskan pendidikan hingga rela meninggalkan popularitasnya di dunia hiburan. Ia mengaku tak menyesal dengan keputusannya tersebut meski ia vakum ketika namanya sedang naik daun. Ayu yakin ilmu yang diperolehnya selama kuliah akan bermanfaat untuk masa depannya. Kalau aku bilang sih enggak, bukan sesuatu hal yang harus disesali ya, karena pendidikan juga gitu kan. Pendidikan buat aku nomor satu. Dan apa namanya, aku juga bukannya tidak mempedulikan sebuah nama gitu ya. Yang jelas sih karena aku satu suka sekolah, suka belajar. Terus yang kedua memang apa ya, aku sudah memulai, jadi aku tuh paling nggak bisa sudah memulai tapi nggak mau mengakhiri gitu. Jadi daripada nanggung ya kan gitu, jadi aku terusin lah gitu. Aku juga pengen banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu, dan aku juga pengen ibaratnya berguna juga lah buat banyak orang.